Sebuah kapal tongkang menabrak jembatan Martadipura di Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Jumat pagi 8 April 2022. Akibatnya, kapal pengangkut peralatan konstruksi tersebut tersangkut di bawah jembatan yang merupakan akses utama ke daerah hulu Kutai Kartanegara. Selain itu, akibat tabrakan tersebut, terlihat tiang bagian tengah jembatan bengkok. Diduga saat ini air sungai sedang pasang dan kapal terlalu tinggi, sehingga kapal tongkang tersebut masih tersangkut di kolong jembatan. Pasca insiden tersebut, jembatan yang menghubungkan 3 kecamatan dengan Kota Samarinda masih tetap dilalui warga. Belum diketahui lebih lanjut bagaimana perkembangan terkini kejadian ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!